guys, lagi di channel saya. Kali ini saya mau unboxing kipas angin Cosmos, kipas angin buat di dinding ya, ditempelin di dinding. Tipenya 16 WFG. Warnanya hitam ya, cukup bagus, nggak cepat kotor. Ini kepalanya ya, dinamo kipas anginnya ya. Coba merangkainya ya, sekalian dites, takutnya nggak bisa mutar gitu. Bisa berputar. Ini warna keseluruhan masih hitam. Ini baut pengunci baling-baling ya. Putar ke kanan ya untuk membukanya ya. Kalau baut yang ini, yang satu lagi ke kiri bukanya ya. Yang tadi kan ke kanan, kalau ini ke kiri. Yang paling gedenya ya, yang gede 16 inci. Ini pertama-tama pasang rumah kipas ya, atau rumah baling-balingnya ya. Pasang baut penguncinya ya ke kanan ya, kalau ngencengin ke kanan, kalau buka ke kiri ya, normal pada umumnya gitu, ke kanan. Terus pasang baling-balingnya. Agak keras juga, masih baru, harus diketok dulu sedikit. Nah, udah masuk. Pasang baut penguncinya ya, yang ini ke kiri ya, ngencenginnya ke kiri. Kalau pada umumnya ngencengin buat kanan, kalau yang buat ini ke kiri ya. Terus pasang penutupnya ya. Kalau susah, kenalin dulu baut yang ini ya. Kalau sudah selesai, tinggal kencengin lagi biar nggak jatuh. Ini spesifikasinya ya guys. Tes dulu ya anginnya. Nah, ini untuk di belakangnya beda ya, sama dengan merek Maspion. Kalau merek Maspion udah ada lubangnya buat paku ya, 2 biji. Kalau ini pakai besi gini ya, Cosmos ini. Jadi besinya ditempel dulu di tembok, di bor yang kuat ya, ke kayu bisa, ke tembok bisa. Setelah itu nempel, baru kipasnya dimasukkan ya. Nah, posisinya jadi begini ya, kipas kuat, nggak bakalan jatuh. Ini guys, anginnya guys lumayan besar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.